Ini kawan, kita persiapan berangkat untuk menunggu durian kawan di pedalaman Kalimantan nih. Ini tim kita sudah datang nih, bersama nih. Kita berangkat ke hulu sungai Kalimantan nih kawan. Saksikan nanti keseruan kita kawan. Kita baru sampai nih kawan. Ini kita naik ke sana nanti kawan. Ini kawan, ini di pangkalannya kawan. Ini teman kita yang pro kawan. Lanjut kita nanti cari. Ini pondok kami kawan. Ini rencananya kami pasang terpal dengan ukuran 3x4. Rencananya nanti malam kami bermalam kawan. Saksikan terus keseruan kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya kawan. Assalamualaikum. Kami selesai mencarinya nih kawan. Ini ada 5 yang besar-besar. Ini kawan, lumayan kawan. Ini bersama nenek kami nih kawan. Nih. Nanti ini dikupas nih kawan. Nanti kita buat tempuyak kawan. Ini pohonnya kawan. Ada 17 pohon. Ini gubuk. Ini nanti kami pasang terpal untuk malam besok bermalam kawan. Oke, nantikan lagi keseruan-seruan kami kawan. Mencari buah durian asli dari Kalimantan kawan. Ini bersama Pak Aswan, Pak Isan ini dari Probolinggo. Datang jauh-jauh dari Probolinggo. Ini dari teman saya, ini dari Toraja kawan. Mereka menjajal spot-spot Kalimantan kata mereka kawan. Kita masukin ke dalam toples kawan. Kita mau buat tempuyak, makanan khas dari durian. Kita masukin ke dalam toples kawan. Karena yang kecil-kecilnya kita nggak usah angkut. Yang besar-besarnya aja kita angkut. Seperti ini nanti kita jual. Nah, ini kita masukin ke dalam toples aja kawan. Nah kawan, isinya kawan. Kita nanti ini kita bikin tempuyak atau kita bikin lampu kawan. Yang kecilnya kita ini kawan. Mantap kan kawan. Wah. Agak masam kawan. Maklum ini baru jatuh. Aduh, ini lumayan besar ini. Ini posisi saya duduk miring karena celana saya robek kawan.
Ini siapa yang membawa ini? Ini buang aja kawan, kita rilis saja itu. Wah, isinya kawan. Nanti kita lanjutkan keseruannya karena kita kegiatan ini kita sampai malam kawan. Doakan kami bisa mendapatkan durian yang banyak ya kawan ya. Assalamualaikum. Ini guys, kita lanjut. Teman kita naik pohon langsat guys. Tinggi sekali guys. Ini pohon langsat guys. Luar biasa tingginya guys. Itu buahnya. Ini orangnya guys. Kita doakan bersama-sama ya kawan. Semoga teman kita selalu dalam lindungan Allah. Karena kita seperti inilah pekerjaan kita orang Dayak kawan. Kalau musim durian kita mendapatkan rezeki seperti ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bekerja untuk keluarga kita teman kawan. Ini menggunakan tali nih kawan. Nanti talinya diikat. Ini tempatnya nanti. Karena buang langsat ini jangan sampai pecah. Karena pembeli tidak suka kawan. Buahnya pecah. Resikonya sangat besar kawan. Kita doakan ya kawan.